Tengok member dia berhenti dengan kereta keluar, dah macam kena rasuk bagai semua kan. Laura Medina Cafe ada dua menu terbaru, iaitu ayam Korea, soy garlic dan juga four seasons. Sedap gila woi. Apa lagi? Pergi serbu Laura Medina Cafe sekarang. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So hari ni aku nak buat sedikit review tentang filem Makmum. Alright, filem Makmum ini merupakan filem Indonesia dan dia diambil, okay, diambil daripada sebuah short story yang memenangi banyak anugerah. Okay, short story dia aku pernah tengok, itu memang seram dan dia memang basically aku rasa macam bajet rendah gila lah. Dia macam member-member, kawan-kawan semua rekam tolong member kan, memang. But then dia punya outcome dia memang menyeramkan. So itu yang bagi aku mungkin sebab tu kot, dia simple as fuck tapi dia dapat anugerah apa, tapi memang betul-betul menyeramkan kan. Makmum ini mengisahkan tentang satu kejadian di mana budak perempuan ini hendak bersolat tahajud. Dan kemudian apabila dia setengah solat tu, tiba-tiba ada orang masuk jadi makmum dia. So, but then at the same time, mana ada orang dekat rumah tu. So, benda tu lah, benda tu menghantui. Aku boleh kata, aku boleh bagi tahu benda yang paling basic ni lah, sebab dalam short story tu pun macam tu juga. Dan dalam filem ni pun dibuka dengan benda tu juga. Overall bagi aku, sebab aku excited sebenarnya menonton filem Makmum ni, sebab dalam seminggu ni kot banyak gila posting tentang filem Makmum. Dia punya apa, benda viral lah. Macam ada orang ni baru lepas tengok cerita Makmum Drive, tengok-tengok member dia berhenti dengan kereta keluar, dah macam kena rasuk bagai semua kan. So benda tu aku akan sentuh pada penghujung review ni. Tapi untuk filem ni, ramai juga member-member aku yang bagi review yang agak positif tentang filem ni. Diorang kata seram gila. So aku macam okay, aku pergi lah tengok semalam dengan geng-geng All Media kan. Dan seorang bayar RM40.5 sebab malam ni. Lepas tu buat dekat mall berhantu lah tu, mall apa, mall Era Square Mall dekat Seremban. Dan situ je ada tayangkan Makmum. Then okay lah, aku ceritakan sikit lah filem ni. Filem ni mengisahkan tentang tiga orang remaja yang dihantui oleh hantu yang suka menjadi makmum. Dan itu je lah. Sebab bila aku nak sentuh benda-benda lain tu, benda-benda lain tu tak ada dalam trailer. Dan benda tu dah masuk kepada the main plot of the story. Dan dia adalah spoiler kan. So overall tentang filem Makmum ni, Dia ada beberapa momen yang memang betul-betul seram gila. Aku boleh katakan pada 30% pertama tu, tiba-tiba muncul satu jump scare yang agak menyeramkan. Dan afterward adalah 1-2. Tapi the most ultimate yang paling menyeramkan adalah pada 30% tu. Ada satu jump scare tu yang semua orang tak expect dan semua orang melompat dalam hall tu kan. Itu satu. Dan kemudian yang lain-lain tu, dia punya tahap keseraman tu bagi aku mediocre lah. Dia tak adalah seram nak mana kan. Mungkin itulah kot sebab yang aku rasa macam filem ni overrated gila. Macam kenapa ramai orang cakap filem ni best kan. Aku tengok macam tak adalah lah seram mana. Yes, jump scare tu ada satu je lah, dan 2-3 kali yang tak berapa nak seram. Tapi satu tu je yang bagi aku bagi impactful. Dia jadi macam ni tau. Lepas aku tonton filem tu, aku dah lah kena balik seorang-seorang naik kereta drive daripada Seremban ke Port Dickson. Lalu jalan lama, memang gelap nak mampus, seram. Tapi aku tak rasa apa-apa. dia tak ada tau, felt that feeling of creepiness. Tak ada rasa macam aku keluar pawagam tu, aku rasa macam okay, aku tidur kat masjid je lah malam ni. aku tak ada, aku tak takut pun nak balik. So itulah sebabnya bila aku tonton filem seram, aku nak at least aku rasa benda tu sampai balik. At least besok pagi baru aku reda. Ni tak, after movie pun aku rasa macam tak ada apa-apa benda. Selain benda tu apa lagi ya? But I do give credit for this film about the apa, quality. Quality film ni memang dijaga. Ada satu scene tu dia pakai drone tau. Holy shit, even aku US pun aku rasa tak secantik tu tau. Sebab bagi aku bila shot drone tu, kau boleh nampak beza tu tau. Beza di antara hang apa yang dirakam melalui di orang oleh orang biasa dan juga drone. Dua kualiti tu sangat berbeza. Tapi dalam filem ni diorang berjaya samakan kualiti drone tu.
dan betapa smooth dia dan lama gila. Aku macam wow, power gila drone ni. Drone mahal gila dia orang pakai ni. Tapi series cinematic shot untuk drone tu memang cantik. Selain nombor tu apa lagi ya? Plot wise, aku boleh katakan macam diorang ambil short story yang menang anugerah banyak tu dan dikembangkan melalui tu. Dia just paksa, okay, masukkan cerita ni, okay, kita cuba jadikan dia sebuah cerita. Aku nampak lah benda tu dipaksa. Dan the relativity sampai ke penghujung tu, aku rasa macam tak berapa nak ni. Sebab dia ada banyak benda yang boleh dipersoalkan lah. Macam kenapa daripada seorang coroner, I mean bedah mayat, bukan bedah mayat, uruskan mayat, tiba-tiba jadi cikgu. Benda tu macam it's quite blurry lah. Jalan cerita dia agak tidak kuat, agak rapuh lah. Oh, rapuh. Selain itu apa lagi ya tentang filem ni? Overall aku macam dia ada beberapa scene yang memang menyeramkan, tapi tak adalah the whole filem. Aku rasa macam satu tu je yang menyeramkan, yang lain semua macam biasa-biasa je. Tak adalah seram mana kan. Sebab aku perasan dalam masa aku tonton tu, satu jump scare tu dia yang semua orang melompat. Yang lain semua tu just macam cuma awet belakang ni ada je lah. Tertolak, tertendang ke usia aku. Aku macam, babi. Tercarut aku malam tu. Bukannya aku terkejut sebab tu. Sebab member apa budak perempuan ni duduk tendang ke usia aku. Makmum betul. Selain benda tu apa lagi ya? Banyak dah aku bibil ni. Tapi kalau nak dibandingkan lah dengan filem-filem mediocre hantu yang aku tengok tahun ni, contoh macam Pocong, aku rasa Pocong lagi seram daripada filem ni. Serius lah, aku tak tahu kenapa aku rasa macam aku lagi prefer menonton Pocong. So kalau korang rasa aku tengok aku suka filem Pocong tu, tapi korang rasa filem Pocong tu bangang, filem ni lagi bangang. Dia macam, aku tak tahu nak cakap macam ni, dia agak tak best lah bagi aku. Dia lain tau. Macam kau tengok cerita Sebelum Iblis Berjemput, Pengabdi Setan, busy gila. Sebab Pengabdi Setan, Sebelum Iblis Menjemput, daripada mula sampai habis memang totally menyeramkan. Tapi dalam filem ni dia banyak scene yang agak kosong dan macam dragging. Yes, kataan dragging aku nak sebut daripada awal tadi. Dragging gila. Aku macam agak bosan lah. Aku sumpah malam semalam aku banyak kali menguap tengok filem ni. Dan aku seorang penakut. Kau bayangkan aku jenis yang kalau tengok cerita tu, after tengok cerita tu, balik tu aku rasa takut nak drive sorang-sorang tu kan. Tapi yang ni tak, aku rasa macam biasa lah. Balik semalam tak ada benda pun. Walaupun diacah-acah oleh geng-geng media, weh jaga-jaga, nanti ada makmum sebelah kau kan. Okay. Balik tak ada benda pun. I mean bukan benda tu tak ada, tapi the feeling of ketakutan tu tak ada. So aku macam overall film Makmum ini deserves a place at rating of 2 over 5 star. Dia tidaklah sampah, tapi dia tak adalah gempak mana. Filem tu berada di tengah-tengah lah. Yes, aku nak sentuh tentang benda viral yang baru-baru ni berlaku. Aku bagi kredit kepada Antenna Entertainment. Good job. Diorang belajar daripada kesilapan yang dulu. Sebab dulu filem Roh Fasik kalau tak silap, diorang nak buat style promotion by nak dapatkan viral. Nak dapatkan viral by apa, ada lakonan kat dalam Power Gam. Lakonan lepas tengok Roh Fasik tu tiba-tiba meracau kan. So aku macam dah lah benda tu kantoi. Sebab dia punya videographer siap datang pergi kan pakai gimbal dengan lampu bagai pergi kat hantu tu. Aku macam okay, nampak sangat plan belah. Pergi mampung kau, tak habis-habis benda mengarut macam ni kan. Tapi kali ni diorang berjaya belajar daripada kesilapan. Diorang buat di luar Power Gam. Maksudnya kan benda-benda viral yang sekarang ni duk cakap pasal filem Makmum, aku bagi kredit. Walaupun benda tu, aku tahu benda tu fake, tapi diorang ada effort untuk menampakkan benda tu real as fuck. Real lah, tak adalah as fuck, dia real lah. Bagi aku sebab sebab masa yang recording budak tu drive, lepas tu keluar, kononnya kena rasuk, campak phone semua tu, Benda tu nampak, obviously nampak fake, tapi it's good effort lah. Bagus effort tu. Sebab ramai orang percaya benda tu real. So aku bagus lah. Aku bagi credit kepada Antenna Entertainment. Dia orang punya promotion berganjak naik berbanding yang dulu punya promotion. So nampak kaya macam menjadi dia orang punya promotion tu. But then kalau korang nak tengok filem ni as a real
horror movie yang menyeramkan, tak, bagi aku biasa lah. Ada banyak lagi cerita-cerita hantu Indonesia yang lagi lagi seram di filem ni kan. Tapi aku bagi kredit kepada Antena Entertainment, good job. Wah, aku rasa tu sebab kot dia tak jemput movie reviewer untuk premiere ke apa kan. Sebab even Makmum ni diorang tak jemput, Si Chin 6 minggu depan pun diorang tak jemput. So aku rasa sebab diorang tak nak apa movie review kacau kot apa penjualan tiket semua kan. So I don't know, itu just my assumption. Then itu saja untuk hari ni, untuk review filem Makmum. Korang boleh, apa kalau you guys dah pergi tonton filem ni, betul ke filem ni seram? Aku rasa macam biasa je. Apa pandangan you guys? Tinggalkan komen ke bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaflog akan datang. Thank you.